Alamak. Tingginya, bye. Tidak semua manusia mempunyai perasaan cinta dan mahu berbuat baik kepada haiwan. Tetapi tidak bagi pasangan ini yang sanggup memberhentikan motosikal mereka setelah terdengar jeritan kucing di dalam sebuah longkang besar di Jalan Raya Sungai 2, Butterworth, Pulau Pinang. Detik cemas ini diceritakan semula oleh Farid Zuan Jamaluddin dan isterinya yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumah dari Bazar Ramadan. Menurut lelaki itu, kucing tersebut berkemungkinan sudah terperangkap lebih 2 hari di dalam longkang besar itu apabila dilihat pada fizikalnya. Walaupun bimbang dengan keselamatan diri sendiri kerana terdedah dengan risiko dan bahaya, atas rasa simpati terhadap si bulus, dia tetap memberanikan diri turun masuk ke longkang tersebut. Alamak. Tingginya, bye. Macam mana sampai jatuh bawah ni? Thank you.